Oke, selamat siang Tribuners, ini dia Putri Aryani yang akan menyanyikan National Anthem pada hari ini dan telah tiba di Pertamina Mandalika International Circuit pada hari ini. Tribuners, luar biasa, inilah dia Putri Aryani ya, yang telah tiba di Pertamina Mandalika International Circuit, Tribuners. Dan tadi saja, baru saja Tribuners Super Airjet ya, dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Tribuners, telah kita lihat telah tiba di sirkuit Mandalika pada hari ini. Luar biasa sekali, kita lihat, kita saksikan di sini. Nah, dia suasana keseruan di sirkuit Mandalika pada hari ini, dan juga hari ini kita akan menyaksikan persembahan dari penjaga Bali ya, Tribuners ya, The Guardian of Mandalika, yang akan menyaksikan, yang akan menampilkan aksi pertunjukan tarian kolosal di sirkuit Mandalika pada hari ini, Tribuners. Dan Tribuners, kembali lagi kita saksikan, ini dia aksi dari Super Airjet di MotoGP Mandalika 2023 pada hari ini ya. Luar biasa, inilah dia penampilan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara pada siang hari ini menjelang final race MotoGP Mandalika 2023, Tribuners. Dan inilah dia suasana terkini, keramaian ya. Iya, inilah dia, masih kita saksikan aksi dari Super Airjet di langit-langit Mandalika, Tribuners, pada hari ini. Wow, luar biasa. Iya, keren sekali. Wow, luar biasa, Tribuners. Aksi dari Super Airjet di MotoGP Mandalika kali ini. Dan sebentar lagi juga sejumlah menteri akan segera tiba di Pertamina Mandalika International Circuit pada hari ini. Ya. Kita saksikan detik-detik, iya, inilah dia, masih aksi dari Super Airjet di MotoGP Mandalika 2023. Dan jangan lupa, Tribuners, untuk menyaksikan di TV kesayangan Anda dan live di tribunlampung.com untuk acara final race MotoGP Mandalika 2023, Tribuners. Dan inilah dia, kita akan menyaksikan penampilan dari pertunjukan tarian kolosal ya. Di sini kita lihat, wah, luar biasa. Masih kita lihat di atas langit-langit Mandalika, Super Airjet, Tribuners, dari Bang Beton AMS. Gas, siap Bang, wajib digas dong. Wow, wow, luar biasa. Kita lihat lebih, saya zoom lagi, Tribuners, untuk Anda. Wow, wow, luar biasa. Wow, luar biasa, Tribuners, kita saksikan langit Mandalika begitu indah pada pagi siang hari ini. Kita lihat, luar biasa sekali, luar biasa sekali aksi dari Super Airjet ya di MotoGP Mandalika 2023 kali ini, Tribuners. Luar biasa ya. Masih kita saksikan aksi dari Super Airjet, langit dari Mandalika dipenuhi dengan asap begitu ya, dengan kehadiran dari Super Airjet. Iya, wow. Inilah dia, Super Airjet semakin terbang dengan rendah untuk menunjukkan keahlian ya dari Super Airjet pada siang hari ini. Kita lihat di sana dan akan kembali lagi segera ya. Dan kita lihat tadi Putri Aryani ya, yang berhasil mencuri perhatian di America Got Talent, telah tiba di sirkuit Mandalika untuk menyaksikan, untuk menyanyikan National Anthem pada hari ini di Pertamina Mandalika International Circuit, Tribuners. Oke, dan kita lihat, masih kita lihat di sini, Tribuners. Inilah dia yang akan pada, yang pada hari ini akan menunjukkan aksi teatrikal mereka, pertunjukan kolosal ya, The Guardian of the Mandalika, dengan menggunakan umbul-umbul merah putih dan akan membentuk Garuda nantinya di starting grid, dan tentunya akan disiarkan live seluruh dunia, Tribuners, begitu. Iya. Mereka telah bersiap-siap di sini, kita lihat, untuk melakukan, memberikan aksi terbaiknya di ajang balap MotoGP Mandalika 2023 ini, Tribuners. Oke, kita lihat, masih kita lihat di sini suasana terkini di area paddock sirkuit Mandalika. Ya, masih kita lihat di sini aksi dari, wow, luar biasa.
luar biasa Tribuners di sana. Kita lihat, wow, keren sekali, luar biasa, keren sekali di sana. Kita lihat meliuk-liuk saja di langit Mandalika, ya, bangga rasanya, ya, adanya event MotoGP Mandalika 2023 ini Tribuners. Ya, kita lihat di sana. Tentunya ini sangat memukau penonton, ya, utamanya di Tribun Primogas dan Zona A. Iya, inilah dia bagian dari, wow, luar biasa, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Tidak ada kata-kata yang tepat untuk mewakilinya begitu, ya. Dari Bang Mbah Pien, Inotify. Apa itu maksudnya, Bang? Oke, inilah dia. Dan sebentar lagi emang final race ada di sana. Marquez dan kawan-kawan semuanya akan hadir pada hari ini di sirkuit Mandalika Tribuners. Dan inilah pembalap-pembalap lainnya. Oke. Okay. Kita lihat di sini. Pembalap-pembalap dari Moto2, ya, pada siang hari ini Tribuners, kita lihat. Oke. Okay. Tribuners, masih kita dalam suasana pertunjukan tarian kolosal yang pada hari ini akan rencananya dihadir oleh Presiden Joko Widodo, begitu, ya. Namun ternyata Presiden Joko Widodo dibatalkan, ya. Katanya batal, begitu, ya. Thank you. Oke. Oke. Masih Sawat Sukai Sirkuit Mandalika sedang menunjukkan aksinya di sana. Dari Bang Putra Lombok mantap hadir, Muhammad Gofur, salamin Mat Marquez, Bang. Asia. Nanti kita salamin, ya, Bang Muhammad Gofur, ya. Jangan lupa tuh like, share, subscribe Tribuners agar kita pecah rekor menjadi 1000 orang. Bisa nggak nih kita 1000 orang yang menonton live pada hari ini di sirkuit Mandalika. Share, ya, share, subscribe, ya. Beda Muhammad Gofur, ya, kita lihat saja, ya. Pada hari ini semoga si Mat Marquez ini tidak crash, begitu, ya, Bang. Karena memang Mat Marquez ini sering kali dia crash di Pertamina Mandalika International Circuit ini, Tribuners. Oke, dan masih kita saat ini kita saksikan dari Bang Novi Entry in Notify. Apa itu, Bang? Oke. Dan Putri Aryani telah tiba di Circuit Mandalika untuk melakukan National Anthem pada hari ini, Tribuners. Kita saksikan masih di sini. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Kita lihat di sini di Pertamina Mandalika Internasional Circuit pada hari ini. Bang Muhammad Gofur ini ketawa aja ini, Bang Muhammad Gofur ini kerjaannya. Aduh. Oke, Tribuners, saat ini tadi juga ada seorang calon presiden dari PDIP, ya, begitu, yang telah hadir di sirkuit Mandalika. Ada Pak Ganjar Pranowo yang telah tiba di sirkuit Mandalika pada hari ini, Tribuners. Kita lihat, ya, luar biasa sekali hari ini, Tribuners. Oke, dari Bang, di Tribun itu ada sosok tinggi besar, Bang, makanya harus bunyikan klakson kalau lewat. Emang motor MotoGP ada klaksonnya, Bang, ya. Oke, Tribuners. Halo, Faruli, gimana hari ini, Pak? Hari ini cukup menyenangkan. Menyenangkan sekali, ya? Sangat menyenangkan sekali, Pak. Ini orang media nih, nggak lewat. Kenapa menyenangkan, Pak Ruli? Ya, kenapa? Semua happy. Happy semua, ya. Wajib happy dong, wajib, ya. Iya, ya, Pak. Pak, Presiden Jokowi hadir nggak, Pak? Ini informasinya gimana, Pak? Waduh, kurang tahu, ya. Tapi ini ada pertunjukan kolosal nih, keren nih, Pak. Wah, ini khas NTB sekali ini, ya. Harus, ada gendang belek. Ada gendang belek, ya. Iya, luar biasa sekali dari Bang Evan Repasti. Binjai hadir, mantap bos, ya, Bang. Oke. Saat ini masih kita akan segera, ya, dari para pertunjukan tarian kolosal pada siang hari ini akan segera masuk menuju ke sirkuit Mandalika untuk menunjukkan aksi mereka, ya, di Pertamina Mandalika International Circuit. Pertunjukan kolosal penjaga Bali, ya, The Guardian of the Mandalika, yang hari ini akan tampil di sirkuit. Dan kita lihat, masih kita lihat di sini aksi dari pesawat Sukhoi. Wow,
Luar biasa Tribuners, ya meliuk-liuk di udara, meliuk saja, masih meliuk, ya luar biasa, wow, indah sekali Tribuners, kita lihat, indah sekali, wow, indah sekali, kita lihat, sangat-sangat indah ya, luar biasa, sangat-sangat indah Tribuners, aksi dari pesawat Sukai ini Tribuners, luar biasa ya, kita lihat di sini. Oke, dan suhu udara dari sirkuit Mandalika yang cukup panas tidak menunjukkan semangat dari para penonton yang hadir hari ini di sirkuit Mandalika. Dan masih kita menantikan hadiran dari tamu-tamu yang hadir di sirkuit Mandalika, menteri-menteri dan lain sebagainya, Tribuners, begitu ya. Panas sekali, Tribuners, luar biasa panasnya tuh. Begitu ya. Saya masih ini mencari tempat teduh dulu Tribuners ya. Di sini. Oh, ini ada Marco Bezzecchi dan Luca Marini. Oke. Nah, ya benar deh Bang Tinton Sukhoi. Benar sekali Bang ya, Bang Tinton ya. Sukhoi. Waduh, panas sekali Tribuners. Di sini Tribuners. Saking panasnya. Panasnya. Panas sekali Tribuners, lihat panasnya. Oke. Panas sekali. Panasnya. It's so hot. Aduh, bentar lagi akan dimulai final race Tribuners pada pukul 15.00 WITA dan 30 menit lagi ini akan ada opening ceremony yang akan dilivekan di seluruh dunia. Putri Ariani akan menyanyikan national anthem kita Indonesia Raya. Dilanjutkan nantinya ya di sini kita lihat ada pertunjukan kolosal dari penari gendang belik. Ya, tarian gendang belik dan lain sebagainya dihadirkan untuk menunjukkan kekayaan budaya Indonesia Tribuners, begitu ya. Oke, sangat-sangat panas. Waduh, panasnya enggak mulai-mulai ini, guys. Wah. Di sana dia. Oke. Kita lihat Ganjar Pranowo sudah hadir juga di sirkuit Mandalika. Ganjar Pranowo. Ada yang banyak di sana, Bang? Sudah ada banyak di sana. Gas dulu, Gas. Oke. Masih dalam suasana Tribuners. Kita lihat ini. Pertunjukan kolosal gendang belik ya. Hari ini The Guardian of Mandalika. Luar biasa. Kita lihat 4 menit lagi ya. 4 menit lagi, Pak ya. Wah, ini. Pak, ini boleh sedikit apa filosofinya ini, Pak? Sedikit, Pak, ini. Oh, ini yang tahu orang sininya. Orang sininya ya. Di Jakarta jadinya kurang tahu filosofi. Oh iya. Oh, oke. Okay. Tapi ini katanya penjaga Bali The Guardian of Mandalika. Oke. Oh, biasa. Seperti apa, Pak? Nantinya. Dia lebih bermain belum dulu ya. Ternyata ada jam apa ya? Ini Indonesia banget ya. Saya juga membentuk Garuda nggak sih, Pak? Enggak ya. Pokoknya cuma melambangkan Indonesia aja. Kan kemarin kan kalau di luar negeri kan nggak ada kan yang gitu-gitu. Iya. Indonesia aja yang ada umbul-umbul merah putih hadapnya. Kalau yang luar negeri kan kayak lagu kebangsaan yang gitu-gitu aja. Iya, ini sudah banget nih. Wah, ini keren ini. Wah. Kita foto dulu ini orang-orang hebat ini. Di balik suksesnya ya. Wah. Luar biasa ini. Mohon maaf sudah panas sekali di ribut. Di sirkuit panas sekali, Pak ya. Wah. Hot ini. Ini kapan ini Pak Jokowi hadir ini? Nanti deh ya. Jadi Bang Tinto suka ya, silakan Tribuners yang ingin bertanya melalui kolom komentar bisa menyampaikannya. Melalui kolom komentar gitu ya, kita lihat masih di sini kita lihat. Wow, luar biasa.
Dan ini dia suasananya di Sirkuit Mandalika pada hari ini, tribunnya luar biasa sekali. Wow, ini dia, ini keren nih, keren. Wow, rasa pinjam dulu 100. Waduh, Bang Gofri ini canda terus, Bang Gofri ini. Ya ini saya juga nggak tahu ini, tapi tembola bea katanya ini tribuners ya. Ini adalah tembola bea, ini adalah penari gendang nanti tribuners ya, dengan menggunakan pakaian adat, baju adat nungki namanya ya, gitu, baju adat nungki ini namanya. Dan masih kita lihat di sini, dan pesawat supaya juga masih berada di sini ya, kita lihat posisinya di depan atau di belakang nanti. Kita lihat aksi dari pertumbuhan prosal yang beli pada hari ini tribuners. Wow, luar biasa, ini sangat sangat keren tentunya. Kita lihat ini lagi nari-nari beli pada hari ini, cantik-cantik tentunya, dan energik nanti yang akan membawakan pertunjukan kolosal begitu ya. Penjaga Bali The Guardian of the Mandalika, luar biasa, keren nih, keren. Wah, halo, gimana perasaannya bisa tampil di MotoGP nih? Senang banget ya. Wah, apa nih maksudnya ini, dari pernak-perniknya nih apa aja nih Mbak, kalau boleh tahu ini? Oh iya, iya namanya tembola. Tembola ya, tembola merah ya. Iya, tidung saji ya. Iya ya, oke. Okay. Juga jadi untuk tameng. Tameng ya? Oh gitu ya? Tapi ini lembek itu Mbak, itu bisa emang dilihat perang? Iya, bisa ya? Oh iya ya, oke, okay. Luar biasa. Oke, okay. Bentar lagi akan segera dimulai tribuners. Oke, okay. Masih kita lihat di sini. Inilah dia gadis-gadis cantik asal NTB yang akan live ya, akan disiarkan live nantinya. Untuk penjaga Bali ini tribuners, kita lihat, jangan lupa untuk share, like, subscribe ya, kita pecahkan rekor penonton yang online mencapai 1000, bisa nggak nih? Wah ini nggak tertandang nih, followers-followers saya di 101 orang, gimana ini? Kita lihat tribuners, dan sebentar lagi ya, sebentar lagi akan mereka akan segera memulai tribuners. Sebentar lagi kita lihat ya, mereka sudah bersemangat menunjukkan kepada dunia budaya asli Indonesia. This is Indonesia, this is Lombok tribuners. Inilah dia Lombok, luar biasa. Kita lihat sebentar lagi mereka akan masuk ke dalam sirkuit Mandalika. Kita lihat di sini tribuners. Baik Bang Heru, PPB, mantap Lombok. Siap Bang. Harus dong. Wajib dong. Iya. Suara raungan motor di sirkuit Mandalika pada hari ini. Ya. Dan inilah dia. Kita lihat tarian gendang beli pada hari ini, yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dan para pembalap MotoGP langsung kemudian melintasi sirkuit, melakukan sesi warm up. Dari Bang Mamat Gofer langsung wawancara Marqueznya, Bang, siap. Nanti saya undang langsung podcast ya ke Tribun Lombok, dan kita ajak goyang lagi, goyang dangdut. Gimana Bang Gofer? Daripada kita wawancara di situ, aduh, kita banyak saingan. Ya kan Bang Marquez itu kan luar biasa tariannya kan, dia tuh wah keren gitu kan. Iya. Oke, okay, dan tribuners inilah dia ya yang akan ngasihkan. Dan sebentar lagi tribuners kita akan menyaksikan tarian gendang beli, dan juga di sini ada pertunjukan kolosal penjaga Bali ya tribuners, yang akan dihadirkan di sirkuit Mandalika pada hari ini, luar biasa. Cara-cara cantik yang energik akan menunjukkan ya kepada dunia Indonesia, inilah Indonesia begitu ya, luar biasa. Balap tadi kita lihat.
terlihat sudah memasuki lintasan ya, dan mereka akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya di ajang balap MotoGP Mandalika 2023 Tribuners. Kita lihat luar biasa di sini. Wow. 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 Di sini ada Maika, ketua BPPD hari ini. Kita lihat luar biasa sekali. Luar biasa sekali di sini Tribuners, kita lihat. Luar biasa sekali. Oke, kita rahayu semeton Komang Pau, siapa? Ya bang. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, ini masih stok di status orang penonton gini ya. Gimana ini? Ayo dong, semangat 113. Wah, luar biasa. Dan inilah dia ya, nantinya yang paling depan dengan busananya yang luar biasa di sini Tribuners, kita lihat. Luar biasa sekali. Ya. Yeah. Asik. Oke. Kenapa ini? Santai. Gimana? Gimana, Dek? Rasanya bisa tampil di MotoGP hari ini? Seneng ya? Oh. Siapa namanya nih? Jasmine. Wah. Oh, ini apa nih? Mananya ini bawa ini apa ini, Mbak? Mananya ini? Dulang. Dulang ya. Untuk apa dulangnya? Makanan. Itu makanan ya. Oke. Okay. Segera akan masuk ke lintasan Tribuners, kita lihat. Segera mereka akan masuk ke lintasan Mandalika. Segera mereka akan masuk ke lintasan untuk opening ceremony MotoGP Mandalika. Langsung ya, nantinya para menteri-menteri juga akan dijadwalkan hadir. Ada Erick Thohir, Menparekraf, ada Menteri Ardhito Aryotejo yang akan dihadirkan di sirkuit Mandalika, dan juga ada Ganjar Pranowo yang sedang saat ini sedang menonton di Premium Grandstand Zona A dari sirkuit Mandalika Tribuners. Wow, kita lihat di sana riuhan sorakan penonton di tribun Premium Grandstand Zona A dan Zona B pada hari ini. Kita lihat di sana Tribuners, luar biasa sekali hari ini. Kita lihat tribun super sibuk Road Admin Leone. So sibuk ini Bang Heri Arsyah. Wah, ini 120 orang, luar biasa ini. Kita lihat, kita pecahkan rekor jadi 1000 orang yang menonton, dan Tribuners, mari kita pecahkan, luar biasa ini. Wah. Ya, dan saat ini lihat langsung Dorna kemudian memerintahkan segera akan wow. 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 Luar biasa. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini Tribuner. Kita lihat di sini. Kita lihat ada menteri yang hadir hari ini Tribuners. Menteri hadir di sini. Kita lihat menteri hadir di sini. Ada Menparekraf di sini. Kita lihat Menparekraf. Ada Pak Sandi Uno yang sudah terlihat di sana. Ada Sandi Uno. Ada PJ Gubernur NTB, ada Erick Thohir yang telah tiba di sirkuit Mandalika disambut dengan tarian gendang belik Tribuners. Kita lihat di sini, luar biasa sekali. Kita lihat ada Menteri Sandiaga Uno. Kita lihat Menparekraf. Oke, Tribuners. Kita lihat Tribuners, luar biasa. Kita lihat di sini ada Menparekraf, ada Pak Sandiaga Uno, ada Ketua MPR RI, ada Pak Bambang Susatyo di sini Tribuners. Kita lihat di sini juga ada
ayahnya Aziza Salsa begitu ya, siapa namanya, Pak Andri gitu ya. Di sini Tribuners kita lihat PJ Gubernur NTB dan semuanya berada hari ini di sirkuit Mandalika. Tribuners kita lihat ya, luar biasa di sini ya. Wow, luar biasa di sini. Kita lihat, masih kita lihat berfoto bersama di sini. Ada final race MotoGP Mandalika 2023 ini, kita lihat luar biasa. Semoga hari ini menjadi hari yang berbahagia untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat, wow, luar biasa di sini didampingi oleh ini cawapres semua, ini calon-calon wakil presiden semua. Tribuners, luar biasa. Oke. Ya, kita hening sejenak Tribuners, kita hening sejenak. Ya, dan jalan langsung menuju ke starting grid Tribuners. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Permisi, Bang. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Inilah dia dua menteri kebanggaan kita ya. Menteri-menteri goldennya Jokowi ya. Ada Pak Erick Thohir gitu. Terus kemudian di sini ada Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Kita lihat di sini. Wow. Luar biasa. Ada Pak Andri di sini. Kita lihat masih berdesakan Tribuners. Kita berdesakan. Oke. Oke, Tribuners dari Bang Abi Ananta. Gas Tribuners, siapa? Jokowi dipastikan tidak hadir pada hari ini di race MotoGP ya di sini karena adanya KTT di Bali. Tribuners, jadi tidak bisa hadir pada hari ini. Namun sejumlah menteri-menteri dipastikan hadir di sirkuit Mandalika. Tribuners, wow, luar biasa. Kita akan saksikan di sini. Oke, Tribuners. Inilah dia, Pak Erick Thohir. Kita lihat penampilan dari. Oke. Kita lihat Tribuners. Sekian dulu Tribuners, lapor langsung saya Sinto, jurnalis Tribun Lombok. Mana dia suaranya? Luar biasa Tribuners. Masih kita menyaksikan aksi kolosal dari gendang belik Tribuners di sana dan juga penjaga Bali ya. Oke, kita akan. Hey, last time, 1 meter more. Thank you.
Back. Oke, okay, jadi benar sekian dulu. Oke. Okay. Karena emang enggak boleh.